الفاتحين يا معلم إبراهيم أفحكم علينا اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى والزيادة اللهم أرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد إخوتي وأخواتي في الله أحييكم بأحسن تحية تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji kepada Allah segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala biasa kita ungkapkan daripada lubuk hati kita yang paling dalam sebab begitu banyak nikmat Allah yang Allah nugerahkan kepada kita bahkan memang kalau setiap saat kita memikirkan tentang nikmat Allah dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka memanglah tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin banyakkanlah mengucapkan kataan alhamdu akbar minha adalah perkataan alhamdulillahirabbil alamin jauh lebih hebat nilainya berbanding nikmat ya, yang Allah berikan kepada kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjadi rujukan kita qudwah kita dalam kehidupan kita dan memang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian di akhir-akhir zaman ini sudah semakin jauh orang daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa saja bentuknya kadang-kadang dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah yang dia yang untung untuk dia kalau yang tak untung dengan dia tak berakhlak pula macam itulah tuan-tuan kadang-kadang orang berakhlak itu kerana keuntungan untuk dirinya namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yakin bahawa setiap manusia itu berakhlak baik akan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu akhlak yang baik boleh sama nilainya dengan nilai puasa dan nilai solat satu akhlak yang baik kita tahu bahawa Azazil dalam banyak riwayat dikatakan bahawa minal malaikah huwa asyaddu ilman huwa asyaddu ibadatan dan Azazil adalah dahulunya dia termasuk adalah sebahagian apa namanya jenis golongan malaikat namanya al-jin yang jenis malaikat ni ada namanya al-jin golongan malaikat sebab al-jin ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan Nabi Adam untuk apa namanya menjaga khazanah syurga ya dan yang di antara para malaikat seluruh para malaikat yang paling hebat adalah Azazil kita tengok maka kerana hebatnya dia kan maka itu sombong dia saya tengok ibadahnya hebat bahkan tuan-tuan dalam riwayat dikatakan memang terjadi peperangan di bumi ini al-jin golongan malaikat yang bernama al-jin ini maknanya macam kita manusia ada orang Afrika ada orang Indonesia ada orang Malaysia ada orang Rusia maka malaikat tu banyak maka sebahagian daripada golongan malaikat tu dinamakan al-jin ini maknanya dalam Al-Quran juga maka terjadi perbezaan pendapat ulama tak Iblis tu Azazil tu asalnya pada al-jin bukan daripada malaikat padahal sebenarnya al-jin itu sendiri adalah bahagian daripada malaikat tuan-tuan akhirnya tuan-tuan kerana kesombongannya satu kerana tidak ada akhlak yang tidak ada sama Azazil ini adalah iaitu tawaduk iaitu merendahkan diri merendahkan hati menerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tuan-tuan apa dia pun silap faham ya silap faham maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu hai Azazil maka kamu jangan sujud melainkan hanya kepadaku bila diperintahkan sujud kepada Nabi Adam tu anggapan dia tak akan sujud sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal sebenarnya sujud dengan perintah Allah
Maksudnya patuh kepada perintah Allah, termasuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang sekarang membezakan antara sujud dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sujud, masjid sujud, tapi perintah Allah yang lain tidak sujud. Maka sengisi inilah, jangan kita mengikut azab din yang akhirnya digelar dengan huwa asyaddum min asyaddil malaika. Dia di antara malaikat yang paling hebat, yang paling kuat. Namun satu yang tidak ada sama azazil yaitu ketawadu'an. Man tawadu'an rafa'ahullah, man takabara adallahullah. Siapa yang tawadu', maka Allah angkatkan derajatnya. Siapa yang sombong, Allah hinakan sehina-hina seperti azazil ini. Maka diberi gelar dengan Iblis Ablasa atau Yublis Iblis. Maka diberi gelar dengan, ditukar namanya dengan Iblis, itu makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok semakin dia mengenal Allah, semakin dia buka-buka kaki, semakin dia sujud, semakin dia tawadhu, semakin kalau berjalan semakin baik belakang. Sampai Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dialah saya di belakang kau ya Rasulullah. Kita tengok ya, sahabat-sahabat dulu dia paling belakang. Semakin dia hebat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satu tempat pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semakin tawadhu, semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada hari ini kita berbincang dengan sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini sahih. Hadis yang membincangkan tentang Dajjal, hari ini tentang Dajjal, masya Allah. Hadis yang membincangkan tentang Dajjal, peringkat dia kebanyakan hadis yang membincangkan tentang Dajjal, peringkat dia adalah tingkat dia mutawatir, hampir mendekati mutawatir. Mutawatir ini adalah tingkatan hadis yang tertinggi. Ya, mutawatir.